Entuk ini di mau. Oke ini nggak salah. Nggak salah. Kinama, kau ngerti rai kinamane ulo apa? Ular hijau. Iku dulu sanca. Ini namanya ular hijau, ular pucuk. Ngisok mana nek ora arti ulo apa jadi cekel. Oh dini kan kau nek pas berbisa kan ente kecokot. Yo bahaya mana kisah sekolah. Cekit col ke beo. Yuk col ke. Ini dapat ular. Ular hijau ini anak sekolahan. Nah dilepas ini tidak apa-apa. Sini jadi pohon-pohon. Sampai sana pohon-pohon ini biasa dilepas. Sebentar. Nah, terus kamu kalau dapat ular jangan taruh plastik, nanti mati. Ini aja udah agak lemes ularnya. Oh ya teman-teman, jadi ini jenis ular fin snake atau ular pucuk, salah satu ular tidak berbisa. Ketika menggigit manusia tidak terlalu berbahaya ini. Ki berarti mau entuk ning ndi ki? Nang sawah. Aku sih nembak pikir. Ning wit apa ning isor? Isor. Ning isor. Oh, berarti sik nyebrang. Iya. Terus nyekele kowe piye? Nyekele dek bundute tak tarik nes ana plastik tak lingkep langsung. Iki kesel ki ulone ki. Wis. Oke, iki col ki bae yo. Yo guys, cekel. Col ki bae ning wit. Ning ki ku daun-daun iki ndur coba. Nah, strike kowe nyerang. Nah, ini berarti terancam iki. Coba cekel lu. Mana dak? Ini. Cekel. Nah, oh, mau nyekel koyo kuwi. Oh, cekel sirai koyo kuwi ya. Nah. Iso meneh nek kowe ora arti jenis ulone aja mau cekel. Ya. Ya. Cekel kayak gini bae ya, wait ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita rilis di atas pohon. Oke, kan? Oke. Okay. Iki nang omah nginggo apa bae iki? Pelihara hewan apa bae? Anjing biawak. Anjing biawak. Biawak apa biawak? Kali biasa. Iya. Nah. Iki kanca-kancamu iki? Iya. Ya engko next nek nemu lo maneh kudu hati-hati sih, aja asal dicekel. Iki ulah nak col kene wetra apa ya? Iya. Hai. Ini ularnya kita lepas di atas pohon, teman-teman. Jadi ini teman-teman ini ada anak kecil dapat ular langsung ditangkap dibawa ke sini. Dadah. Ya teman-teman, jadi barusan itu ada anak kecil datang ke sini. Dia mendapatkan jenis ular hijau. Terus dia rencana sih biasanya kalau ada anak kecil dapat ular kadang ada yang dibawa ke sini. Tapi karena jenis ular itu di sini sangat banyak, jadi saya lepaskan lagi tadi di pepohonan. Ya semoga ular itu bisa berkembang biak di sini. Ya, saya lepas di pohon atas itu. Saya sering sekali melepas ular hijau, ular tali pincis. Yang jelas bukan ular berbisa ya teman-teman. Nah, sambil sedikit mengedukasi anak-anak kecil di daerah sini kadang suka bandel asal menangkap ular seperti itu. Jadi semoga kedepannya lebih berhati-hati untuk anak-anak kecil di daerah sini. Oke. Okay.